Oke, kita lanjutkan chapter 2. Tipis-tipis aja. Ada apa nih? Bentar. Ada yang kelewat nggak nih? Oh, bikin salah paham. Zoom-nya tuh suka bikin salah paham. Aduh. Aduh, apa lagi nih? Oke. Aduh, pattern pula nih. Hari-hari pattern. Oh, ini gampang sih. Biasanya awal-awal tuh suka dikasih gampang, geng. Dash. Bentar, di kanan kayaknya ada something deh. Oh, enggak. Thank you ya 15 stars-nya ya. Nick, lu kenapa gitu dah? Oke. Ngikutin box sih, pasti banget ini. Ya kali ngikutin yang lain ya kan. Ya gak sih? Ya elah. Masih easy kan, pakai ya elah kan. Kalau masih easy gitu, pakai ya elah bro. Hehehe. Ya, kena karma. Instan sekali karmanya, bray. Belum HP-HP bro. Punten ini mah bro. Sorry banget nih. Apaan tuh tiba-tiba gitu? Ya elah. Ya elah. Sepi ya, mati ya kita ya. Sorry deh. Mata gue emang rada sepi. Bentar. Hampir sepi part 2 nih. Bentar. Abang-abang ini lebih sepi tadi. Kagak kelihatan, bro. Sumpah. Ngobrolnya lama ya? Oh, harus dispasi ternyata, ya Allah. Apa ada yang potek? Ayo kita foto. Kata dia gitu, geng. Ya. Wes. Apa ini? Di dalam laut ada foto, bro. Kemarin bukan kemarin, sampai sekarang ya dicempur ya. Apa yang dia jatuhin ya? Oh, nggak bisa. Oke. Nggak bisa, gue pikir bisa ada sesuatu. Entah, di atas ada apa nih? Gue suka nih orang yang explore gitu ya. Nggak gitu dong. Baru aja. Kayak CCTV berjalan gitu kali ya. Dia lo dikasih makan belum tuh? Weh, aman. Apa sih? Aduh, apa lagi nih? Bentar ya guys ya. Ini belum apa-apa udah pusing nih bos. Jawabannya di bawah kali bang. Oh iya bener juga ya. Bener. Siapa tahu di bawah ya kan. Kita coba ke bawah dulu kali ya. Siapa tahu kita bisa menemukan jawabinnya. Aduh. Kok di bawah malah disuruh begitu bro. Oke. Oh di sini. Oh kerang segitiga. Ubur-ubur. Sekali lagi, kerang segitiga ubur-ubur. Lebih keras. Sorry. Kerang segitiga ubur-ubur. Cara keluarnya gimana nih? Oke. Oh, di situ suruh ngintip ya, guys ya. Oke. Let's go. Kerang segitiga ubur-ubur. Oke bang, makasih lu bang ya. Gitu loh, apa susahnya sih? Teka-teka gini loh, teka-teka ya kan. Cuma nafsuan jadi orang bang. Ya Allah,
kan kita nggak tahu ya, mohon maaf gitu. Teka-teki apa lagi yang akan kita dapatkan? Oh, otomatis. Oh. Oke, spasi buat ngumpet doang. Lah gampang dong. Oke. Terus. Tapi biasanya kan gitu ya. Awalnya gampang, terus kayak lebih keras. Otak kita harus lebih keras. Kerang, aduh, kerang ya kan? Kaburnya kemana nih, bro? Bro, bro! Wah, udah gila abang-abang itu. Weh. Aduh. Si paling gampang. Aduh, ini harusnya ke sini. Aduh. Nah, gitu dong. Aduh. Cabut. Hit. Suruh loncat. Hit. Gak boleh bercanda, geng. Gak boleh bercanda sama abangnya. Gak boleh bercanda, bodo amat. Itu sensitif tuh robot yang itu tuh. Tipu-tipu anjir. Gue pikir sinarnya ke bawah ya. Gak bisa bercanda. Sorry lah, elah. Emosian banget. Fokus gitu loh. Orang tuh fokus. Jangan sambil minum. Apalagi baca live chat. Kok dikatain batu? Aduh. Kemana gue nih? Spasi. Disuruh loncat. Let's go. Tuh. Bener ini. Ya elah. Bener ini. Aduh, kenapa nih? Hampir ke kubur, bos. Oke, ternyata bukan. Bukan apa-apa. Shit, sampahnya banyak banget ya. Astaga. Wih. Lebih keras. Mereka dikasih tanda mata. Masih, orang tuh fokus gitu loh. Bentar. Skenario apa gimana nih? Oke. Jalan. Putar. Lalu ada sampah. Bentar. Apa turun ke bawah ya? Gini. Gak juga, bro. Oh, harusnya pancing dulu kah? Aduh, ini gimana? Bentar. Kok makin susah ya guys ya, bentar. Pasti ada sesuatu dong. Gak mungkin masa nyiptain game gak bisa dilewatin. Oh, lewat bawah ada. Ada jalan lewat bawah. Astaga. Ada jalan, gua ngeliat tadi ada jalan. Pas gua apa? Sampah-sampahnya itu tadi ada yang naik tuh. Tipu-tipu. Udah mulai tipu-tipu game Samudra. Anda scam. Anda nyiptain fitur di situ scam Anda ya. Menjebak saya Anda ya. Saya melihat ada jalan di sini ya. Ternyata kuncinya adalah si binatang tadi. Kan kalau di sini kalau ada apa-apa tuh ada sinar-sinar tipis gitu, geng ya. Nah, binatang tadi tuh yang sinar-sinar tipis itu, geng. Nah. Itu maksudnya, bro. Itu maksudnya. Nah, kalau gini biasanya kita harus masuk.
Bentar. Itu ada orang ya? Oke. Berarti lewat sini. Lewat sini. Mati lu. Begitu, geng. Ya elah. Ya elah. Gitu doang. Bentar. Oh, udah gak bisa maju. Oke. Ke kiri sih harusnya ada something ya. Apa kanan? Kanan mentok. Bentar. Kita ke kiri dulu. Kita explore. Explore. Nah kan. Pasti dari something in the water, bro. Yuk bisa yuk migran. Ya elah, ini masih santuy nih. Game samudra baik, bro. Gampang dipuji, sulit dimaki. Ya elah, struggle segala. Nah. Aduh, apa pula ini? Oke. Oke. Pasti dari something nih, bro. Oh, bener aja kan? Timing bagus. Emang gua tuh orangnya apa? Sombong. Oke. Oke, enggak ada. Orang kita explore aja dulu. Wah. Wah, ngejar bangsat. Wah. No. Oh, no. Maki. Weh, ngejar lo. Abang-abang itu ngejar lo. Emang gak boleh sombong ya guys ya, kalau ada apa-apa tuh harus cepet dilakuin gitu. Gak boleh tuh basa-basi gitu. Aduh, tiba-tiba. Oke. Buset, jatuh ceritanya, geng. Ya. Tumpe. Kiri adakah something? Oh, dari something, bro. Dari something, bro. Oh, bentar. Ini yang utama yang mana nih? Yang ke sini atau yang ke kanan nih? Oh, kiri dulu. Sepertinya kanan adalah misi utama. Masuk kemana nih kita nih? Aduh kayak kemarin pula nih. Aduh, apa lagi nih? Ya elah, pusing lagi pala gua, geng. Aduh, apa lagi ini? Apa lagi nih? Woi, gayanya bos. Wah, kita akan menyelamatkan ikan buntal. Bentar. Oke. Bentar. Tadi di depan tuh ada kiloan apa gitu. Oh, oke. Lambang doang. Biar seimbang ya. Oke. Oke. Kayaknya gua ngerti deh. Ini pasti seimbang sih. Masih easy. Oke, kita selesaikan satu chapter dulu, oke? Kita bakar talinya. Ikut ke atas. Bentar! Yang bawa apa dong? Bro? Yang bawa apa? Oh, enggak. Aman, gak usah panik, geng. Relax aja kita. Kupikir ke atas. Ternyata kertas. Gak nyambung.
Sorry. Oke. Oke, masih aman, masih aman. Apa itu migrain? Oke. Duh, rada gatal dikit sih kepala sebenarnya. Oke. Wah. Marah-marah tuh. Wah, wah, atasan yang kiri, Bro. Sedih-sedih yang kanan. Dikentrung, Bro. Dikentrung. Apa nih? Lah kok hilang? Astaga. Sedih. Oh, sedih. Diajak ngobrol. Lah. Gara-gara sedih dimarahin jadi enggak ngejaga gitu ya? Enggak amanah benar-benar. Si bapak-bapak mulai sombong ya, elah. Ya elah kan. Wait. Apa nih? Apa nih? Suka nih gue yang kayak gini nih. Suka kalau ada pala-pala meletak gini, Bos. Oh. Kita harus ke bawah dulu. Belajar dari yang tadi ya kan. Yang tadi itu di bawah ada something biasanya, Bos. Kita harus intip-intip tipis. Oke. Segitiga. Bintang. Bentar kok ada. Segitiga. Bintang. Udara. Sekali lagi. Segitiga. Bintang. Udara. Segitiga bintang udara ya guys ya. Segitiga bintang udara. Aduh. Bentar. Segitiga. Aduh, ini susah ya. Patternnya ya. Kok bentar. Nah, coba. Bentar. Tapi bener deh. Tapi segitiga bintang udara. Kok jadi kebalik segitiga udara bintang? Udah bener ya, tengah udara ya? Maaf geng, aku terlalu membuat itu sulit gitu ya. Padahal gampang. Usugi Harto, ya Harto. Thank you Starsi Harto. Tuh, segitiga bintang udara. Padahal yang tengah nggak ada bintang ya. nggak gitu maksudnya bos, masuk ke dalam kiri itu loh. Ya elah Okto, bener-bener ah elah balik lagi bareng kita di game samudra. Oke, tadi aku gak memperhatikan itu ya guys ya. Emang dong. Gara-gara Sugiharto ini. Parah banget. Nah. Gitu loh. Nah. Cakep gitu loh. Wuh. Apa nih? Kura-kura? Lehernya panjang banget. Weh. Gede banget. Wah, ini dijadiin thumbnail dulu lah. Waduh.
Instagram gue ngalangin. Ah, jadiin thumbnail. Oke udah. Thumbnail gue yang gede-gede semua dari kemarin. Tolong Rifki itu jangan di-cut bagian situ. Oke. Oke. Tali mengikat. Oke. Lalu lu nyamperin gimana sih? Tesh. Waduh. Apa tuh maksudnya? Oke. Eh bentar, ke kiri ngapain nih? Ke kiri ada something, geng. Wah! Bentar, enggak siap gua. Sabar. Bentar ini transisinya. Oh, enggak bisa, geng. Gak bisa, emang harus ke kiri. Ini transisi terlalu cepat. Tiba-tiba nongol, bro. Oke. Let's go. Itu DNA kayaknya, iya ya. DNA ya, bukan tali ya. Aduh. Turun lah bang. Nah, geser sikit lah. Nah. Ah! Ah! Kaget gua, monyet. Apa sih ini pergerakan robotnya skema? Weh. Tipu-tipu hari-hari lu. Enggak, patternnya ke kiri nih. Enggak. Aku sudah tahu ente. Benar-benar menguji coba ya. Ah, enggak. Oh, benar. Gua pikir tipu-tipu lagi ya. Hah? Oke. Bentar. Coba ini dulu ya. Sabar. Kita harus terus ke kanan dulu ya. Itu kayaknya tangga yang ke bawah tadi deh. Menuju si kura-kura tadi. Woi. Enjoy banget gue liat di situ deh ya. Hah? Kapan pindahnya? Masa harus ke bawah dulu ya? Harus ke bawah dulu kali ya? Iya ya. Harus ke bawah dulu kali ya? Oh, ada cekrekan. Oh my god, ada cekrekan guys ya. Sorry. Sadar gak sih itu kura-kura pakai kacamata kekecilan? Iya memang. Kecil banget kayak nenek-nenek ya gak sih? Tush. Oh harus cepet ya. Astaga. Oke. Ada waktunya ya. Tush. Udah laga lu. Oke. Masih bisa kan? Watch. Apa yang terjadi? Mentok nih. Oke. Oke, talinya beneran geng, tali itu yang tadi. Kok gua di mana situ? Lu sih tadi ngulang gua jadinya kan. Apa lagi tuh kan? Hard. Ah, benar-benar Sugiharto maksudnya. Takutnya. Ide. Yah. Ape lagi, Bos? Ape lagi meledak nih, Bos? Pecah nih kaca. Ah, keluar dah tuh si kura-kura raksasa. Harusnya sih aman ya. Robotnya kan ngejar kura-kura raksasa tadi. Ya gak sih? Gak apa-apa namanya juga usaha Ki ya. Kok Ki jadi Yan? Ini apa ya? Makhluk apa nih? Bukan sampah kan itu? Apa brave? Aduh. Bentar bos. Gue sambil spam spasi deh.
Takut ada apa-apa. Aduh. Aduh. Apa lagi abang-abang ini, bro? Gue udah spam-spasi aja ini, bos. Ya, mampus ente, gua yang kesodok. Sodok. Oke. Okay. Fokus tuh, ye Sugiyarto, ah elah lu. Ngirim-ngirim baik lu. Dimarahin. Weh. Lah kok ngejar? Kok ngejar? Ente kok ngejar sih? Gua udah spam-spasi nih, bro. Astaga. Aduh, kemana nih, bos? Bos, loncat ke bawah kali ya. Aduh, apa lagi nih, bos? Kacin. Mampus lu. Mampus. Kayaknya sih gunung sampahnya itu meletus deh. Aduh, tenggelam ke dalam jauhnya samudra sepertinya, bos. Apakah ini akan menandakan berakhirnya chapter 2, kawan-kawan sekalian? Masih lanjut nih. Woi, cempurnya di atas, bor. Lampu cempurnya di atas. Gelap-gelapan kita, bang. Wih, ada yang benderang-benderang nih. Ini target kita ngambil cempur apa enggak usah nih? Gue sambil spam spasi, BDB. Geng. Kok kayak sama aja ya, geng ya? Geng. Gue udah spam spasi, geng. Oh. Kok matanya satu ya? Kayak nyala gitu matanya satu, geng. Wah. Scam apa lagi? Weh! Bentar. Ini genre horror apa-apa? Oh! Aku mengerti sedikit. Kayaknya kita harus sesuai nengok arah lehernya ya gak sih? Oke. Nah kan? Bener kan? Ih emang pinter banget gitu. Sebenernya mah. Yeh, ada dia. Tolongin apa? Asik. Abang-abangnya kita tolongin, bro. Banyak banget kita nih. Anak pinter. Enggak, itu bukan horror, itu petunjuk arah. Kita akan looping terus kalau nggak nyesuain arah lehernya, nengoknya maksudnya. Let's go. Nah, ini apa lagi nih? Duh, keluar apa lagi nih? Takutnya kena looping lagi nih. Kena scam lagi, akhir-akhir scam. Aduh, puzzle ya kan. Aduh, apa lagi nih? Benar-benar. Bentar. Ini muka orang bukan? Oh, bukan. Ketiup, geng. Buset, ini kenapa jadi kayak candi-candian gini? Oke, chapter 3 Sunken Place. Let's go. Oke. Oke, chapter 2 kita sudah selesaikan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjut nanti di chapter ketiga. Thank you buat YouTube. By the way, thank you. Terima kasih.